الصباح. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. بسم الله الرحمن الرحيم. وأحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك والحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وخليله وصفيه الذي أرسل بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وكفى بالله وكيلا. صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وسن بسنته واهتدى بهديه واقتفى بأثره إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء, واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام, إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم, ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم ما بعد, فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم, وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والعياذ بالله. إخوان في الدين وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله. Puja dan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dari sifat rahmat Allah Subhanahu wa taala selalu mencurahkan berbagai nikmatnya, karunianya, keutamanya dan pemberiannya pada kita semua. Bahwa nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita tidak sanggup untuk kita hitung, tidak sanggup untuk kita rincikan satu persatu. Kalau kita hendak melihat berapa banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka lihatlah nikmat-nikmat Allah yang ada pada diri kita. Penglihatan kita, telinga kita, lisan kita, tangan kita, kaki kita, dan semua anggota badan kita, luar dan dalamnya adalah limpahan daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang hamba yang bersyukur adalah menggunakan nikmat-nikmat itu untuk ibadah, untuk taat tunduk kepadanya Subhanahu wa taala. Logika akal sehat saja mengatakan seseorang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan nikmat-nikmatnya, maka orang tersebut adalah kufur, tidak berterima kasih kepada zat yang telah memberikan nikmat kepadanya Subhanahu wa taala. Bagaimana dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan matanya, dengan telinganya, dengan tangannya, dengan kakinya, bukan mensyukuri nikmat Allah, menjaga nikmat Allah Subhanahu wa taala, tapi justru merusak nikmat Allah Subhanahu wa taala. Matanya dia rusak, telinganya dia rusak, lisannya dia rusak, tangan dan kakinya dia rusak, jantung dan paru-parunya dia rusak. Bagaimana mungkin seorang hamba itu dikatakan bersyukur pada Allah Tabaraka wa taala?
Belum lagi kalau dituntut untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Maka jadilah kita hamba-hamba Allah yang bersyukur, bukan hamba-hamba Allah yang kufur. Gunakan semua nikmat Allah ini untuk tunduk patuh beribadah kepadanya Subhanahu wa taala. Maka nikmat Allah jauh lebih banyak lagi. Rahmat Allah jauh lebih banyak lagi dari apa yang kita perkirakan, dari apa yang kita duga. Semoga Allah tabaraka wa taala selalu memberikan pada kita istiqamah berada di atas agamanya dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita dapat tunduk patuh beribadah kepadanya tabaraka wa taala. Selawat dan salam semoga tetap dilimpahkan dan dicurahkan ke hariban baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau hingga akhir zaman. Kajian kita siang hari ini terkait dengan salah satu inti dari rukun iman yang enam. Salah satu faktor terbesar yang menggerakkan orang-orang yang beriman untuk beramal saleh. Pembahasan kita kali ini menyangkut satu fase kehidupan akhir dari perjalanan panjang yang namanya manusia. Tidak lain dan tidak bukan, dia adalah negeri akhirat. Keimanan kita kepada negeri akhirat. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan saat beliau ditanya tentang al-iman, akhbirni anil iman. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Wa tu'mina bil qadari khairi wa syarri. Iman itu engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya dan negeri akhir. Dan kamu beriman kepada takdir. Semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala, yang baik dan juga yang buruknya. Bahkan di awal surat Al-Baqarah, ketika Allah Subhanahu wa taala menerangkan sifat orang-orang yang bertakwa, setelah Allah tabaraka wa taala menyebutkan tentang keimanan kepada dirinya Subhanahu wa taala, Allah menyebutkan keimanan kepada yang gaib. Dan ternyata semua rukun iman yang enam adalah perkara gaib bagi kita. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin alladziina yu'minuuna bil ghaib. Orang-orang yang beriman kepada perkara yang gaib. Lalu Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, surat yang sama, ayat 177, ketika berbicara tentang pokok-pokok amal saleh kepadanya Subhanahu wa taala, Allah nyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin ila akhir ayat. Bukanlah kebaikan itu kamu menghadapkan wajah kamu ke timur dan ke barat, tetapi hakikat daripada kebaikan albir
Amal saleh itu adalah kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, kepada malaikatnya, kepada kitabnya, dan kepada nabi-nabinya. Sedikit kita ingin menyinggung ayat yang mulia tadi, walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Dalam ayat itu rangkaian rukun iman hanya disebutkan 5. Selebihnya pokok-pokok daripada amal saleh kita kepada Allah tabaraka wa taala. Bukan berarti rukun iman itu cuma 5. Jika hanya berdalil dengan ayat tersebut, surat Al-Baqarah 177. Karena untuk perkara takdir dijelaskan dalam ayat-ayat yang lainnya. Faqad darahu taqdira. Bahwasanya Allah tabaraka wa taala telah menetapkan segala sesuatu sesuai dengan takdirnya, ukuran-ukurannya. Dan memang ayat itu tidak berbicara tentang rukun iman, tapi berbicara tentang pokok-pokok kebajikan, pokok-pokok amal saleh yang utama, yang kita sebagai seorang muslim harus mengutamakannya, mendahulukannya. Nah, di ayat itu Allah katakan, setelah Allah menyebutkan tentang keimanan kepada dirinya subhanahu wa ta'ala, Allah menyebutkan tentang keimanan kepada negeri akhirat. Tidak kemudian sebagaimana disebutkan urutan dalam hadis Jibril di awal tadi yang saya sampaikan. Para ulama kita mengatakan di situ menunjukkan betapa pentingnya, betapa tingginya kedudukan keimanan kepada negeri akhirat. Kalau kita bicara negeri akhirat dan itu akidahnya kita sebagai seorang muslim, bahwa ada kehidupan lain yang lebih panjang, yang kekal dan abadi, di mana kita semua akan kembali ke sana, dan itu yang menggerakkan semua apa yang kita kerjakan saat ini. Ketika Allah masih memberikan jatah hidup di atas muka bumi ini, karena kita mengimani negeri akhirat. Berbeda dengan kaum dahriyun. Wa ma hayatuna illa dunya. Nahya wa namutu fiha. Intah. Kehidupan itu hanyalah kehidupan dunia. Kita hidup di atasnya lalu mati, selesai. Wa ma yuhlikuna illa dahr. Dan tidak ada yang membinasakan kita kecuali hanya masa saja. Ini kaum dahriyun yang tidak mengimani adanya negeri akhirat. Ketika Allah mengatakan dalam surat Al-Qasas, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wabtagi fi ma ataqallahu min daril akhirah. Carilah apa yang telah Allah sediakan untukmu dari negeri akhirat. Kaum muslimin rahimakumullah, kalau kita bicara negeri akhirat, kampung akhirat, jurusannya cuma 2. Jurusannya cuma 2. Tidak ada yang ketiga. Yang pertama tempatnya semua bentuk kebahagiaan dan kenikmatan, sementara yang lain tempatnya kesengsaraan dan kepedihan. Nasallahu fi wasallam minha. Yang pertama disebut dengan jannah, yang kedua disebut dengan nar, surga dan neraka. Hanya itu saja, tidak ada tempat yang ketiga. Tidak ada yang
bergantungan di tengah-tengah silat selama-lamanya. Tidak ada yang seperti itu. Dia akan masuk ke tempat penuh dengan kebahagiaan dan kenikmatan tadi, atau sebaliknya, dia merasakan kepedihan, kesengsaraan dan azab yang terus menerus selama-lamanya. Setiap kita kalau ditanya, Anda milih yang mana? Anda ingin bahagia untuk selama-lamanya, atau Anda ingin sengsara untuk selama-lamanya? Preman di Blok M kalau ditanya, dia akan milih yang pertama. Yang tidak kenal sholat, yang tidak kenal puasa, yang tidak kenal baca Quran, boro-boro mau infak dan sedekah misalnya, tapi kalau ditanya apa yang Anda pilih, surga atau neraka, semua angkat tangan, saya milih surga, tidak mau masuk neraka. Semua orang, semua agama universal tanpa terkecuali. Kenapa? Karena keimanan kepada negeri akhirat, adanya surga dan neraka, ini warisan yang Allah turunkan kepada anak cucu Adam dalam fitrah mereka. Bahwasanya mereka merindukan kampung halamannya. Nah, coba ini, tanya DKI Masjid Nurul Iman. Paling tidak setahun sekali mesti harus pulang kampung. Rindu dengan kampung halamannya. Tidak bisa dia melupakan kampung halamannya. Tanah air tumpah darahnya, katanya. Ya. Fitrah itu. Kampung halaman kita adalah di mana Allah Tabaraka wa Taala menciptakan bapak kita Adam alaihissalam, yaitu surganya Allah Subhanahu wa Taala. Orang yang fitrahnya masih lurus, maka dia akan merindukan ini. Dia akan merindukan jalan untuk pulang kampung. Ikhwan sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Taala, kalau kita pulang kampung, apa yang hendak kita bawa untuk pulang kampung itu? Nah, mungkin Anda pulang ke kampung halaman Anda hanya bawa dengkul saja. Nah, mungkin Anda akan membawa sekian banyak hadiah. Anda ingin tunjukkan kepada sanak famili handai tolan di kampung bahwasanya Anda telah bekerja di Jakarta dengan sungguh-sungguh, dan Anda ingin tunjukkan ini hasilnya. Susah payah Anda mencari jalan supaya dapat pulang kampung itu. Betapapun mahalnya tiket yang dijual, jauh-jauh hari sudah dipesan supaya pulang kampung, bertemu dengan sanak famili handai tolan, kerabat semua, orang-orang yang dicintai di kampung halamannya. Kalau sudah memasuki pintu gerbangnya, terbayang semua keindahan-keindahan masa kanak-kanak kita dahulu di kampung. Terbayang sudah ketika kita berlari ke sana kemari, bermain di sungai dan lain sebagainya. Kebun-kebun Pak Haji yang dulu kita main di sana misalnya, pohon kelapa yang dulu kita panjat misalnya, buah mangga tetangga yang kita ambil misalnya. Teringat semua, terbayang semua. Kerinduan itu semakin besar dan memuncak ketika kita sampai di rumah, di depan pintu rumah kita. Jadikan kerinduan ini sebagaimana rindunya kita kepada surganya Allah Tabaraka wa Taala. Ma la aynun ra'at wa la udhunun samiat wa la khatara fi qalbi bashar. Yang tidak pernah terlihat oleh mata, yang tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terdetik
dalam hati sanubari. Bagaimana kenikmatan yang hakiki, kebahagiaan yang hakiki, keindahan yang hakiki yang Allah berikan dalam rahmatnya, surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatik wan nar. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau keridhaan-Mu dan surganya-Mu, dan kami berlindung dari kemarahan-Mu dan juga nerakanya-Mu. Subhanahu wa ta'ala. Kerinduan kita kepada surganya Allah tabaraka wa ta'ala harus apa? Bekal apa yang kita bawa ke sana? Kalau kita bicara secara teoritis tentang indahnya surga, luar biasanya surganya Allah tabaraka wa ta'ala, jika masing-masing jemaah 100 orang yang ada di sini memberikan, menyampaikan gambaran keindahan yang ada di benaknya, silahkan sebutkan sesuatu yang paling indah dalam hidup Anda. Apa yang pernah Anda alami yang paling membahagiakan diri Anda, sebutkan, silahkan. Semua orang akan menyebutkan semuanya, dan keindahan surga jauh lebih daripada itu semua. Keindahan istana, keindahan taman-taman, keindahan sungai-sungai, air terjun, keindahan perhiasan, emas, perak, intan, permata, kain sutra, permadani misalnya, wanita-wanita yang cantik misalnya, buah-buahan yang lezat, yang menggiurkan, semua bentuk keindahan silakan disifati. Maka surganya Allah tabaraka wa ta'ala jauh daripada apa yang kita sifati tadi. Tidak bisa kita gambarkan, tidak bisa kita bayangkan. Anda yang punya hobi main futsal misalnya, tidak usah khawatir. Lapangan di sana luas dan tidak perlu bayar. Anda yang punya hobi berenang misalnya, tidak usah khawatir. Ya, kolam-kolam, segala macam kolam disediakan di sana dan gratis, tidak perlu bayar. Anda mau berenang di kolam apa, ada semua. Ada kolam khamar, ada kolam susu, ada kolam madu. Kalau kolam ikan banyak di sana. Anda yang suka makanan, makanan apa yang paling lezat yang Anda pernah makan? Maka di surga jauh daripada apa yang sudah pernah Anda rasakan di dunia ini. Semua bentuk kesenangan, semua bentuk kebahagiaan ada di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Kesenangan di dunia, kebahagiaan di dunia selalu diliputi oleh kesusahan. Untuk mendapatkannya selalu kita harus mengeluarkan jerih payah terlebih dahulu. Setelah kita mendapatkannya, hanya sesaat kita menikmatinya. Setelah itu tidak ada apa-apanya. Kalau Anda pernah makan di sebuah restoran, satu porsi nilainya 150.000, bedanya di mana? Cuma di sini bedanya. Cuma di sini bedanya. Lewat tenggorokan sama. Sama ketika Anda makan di warteg 10.000. Ketika Anda membeli pakaian yang 1 juta satu setel misalnya, apa bedanya ketika Anda mengenakan pakaian yang 100.000? Tidak ada bedanya. Itulah kesenangan yang ada di dunia, yang serba sementara, yang serba sedikit. Sementara
Di surganya Allah tabaraka wa ta'ala tidak ada semuanya itu. Semuanya hanya disediakan sebagai bentuk penghormatan Allah tabaraka wa ta'ala kepada orang-orang yang beriman. Kepada hamba-hambanya yang dahulu di dunia tunduk patuh dan taat kepadanya tabaraka wa ta'ala. Beriman kepadanya subhanahu wa ta'ala, mentauhidkannya tabaraka wa ta'ala, dan tidak menyekutukan dengan yang lain. Allah berikan ganjaran yang berlipat ganda tadi. Kalau kita ingin menyebutkan jenis-jenis surga, nama-nama surga, di sana ada surga Firdaus, di sana ada surga Aden, di sana ada Jannatul Ma'wa, di sana ada Jannatul Na'im, di sana ada Darul Salam, ada Darul Qarar, ada Husnul Ma'ab, dan sekian banyak tingkatan-tingkatan surga yang Allah sediakan bagi hamba-hamba yang beriman, dan semuanya berisi kebahagiaan. Inna maudhi'a shawt fil jannah khairun minad dunya wa fiha. Sesungguhnya tempat cambuk di surga lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kalau Anda yang tinggal di Pondok Indah dengan tipe rumah 54, harganya 1,5 miliar, pembantunya ada 5, kolam renangnya ada 2, lapangan tenisnya cuma 1 misalnya, lapangan basketnya 1 misalnya, ya. Kalau kendaraan Anda Ferrari misalnya, kalau HP Anda S4, kalau ada S5 antum beli misalnya, ya, tempat cambuknya di surga jauh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Subhanallah. Belum yang lain, belum istana-istananya, belum permadani-permadininya, intan permatanya, emas dan peraknya, istri-istrinya misalnya, buah-buahannya, dan lain-lain sebagainya. Semua bentuk kenikmatan yang Allah sediakan bagi hamba-hamba yang beriman. Para jemaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, untuk kajian singkat kita sampai salat asar insyaallah ta'ala, sebagaimana tadi saya utarakan, sulit lisan ini menggambarkan bagaimana indahnya, luar biasanya surganya Allah tabaraka wa ta'ala, tempat rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala, taman-tamannya, pohon-pohonnya, tanahnya, sungai-sungainya, buah-buahannya, permata, emas, perak, bidadari-bidadari, hurul ain, kemah-kemahnya, pelayan-pelayannya, pakaian-pakaiannya misalnya, dan lain sebagainya. Sekali lagi, pujangga nomor satu di Indonesia silakan untuk mensifatinya. Maka apa yang ada di sisi Allah tabaraka wa ta'ala jauh berkali-kali lipat dari apa yang disifatinya. Yang jelas kewajiban kita meyakini keberadaannya, bahwasanya surga dan neraka ada sekarang ini. Ketika Nabi menyampaikan sallallahu alaihi wasallam, beliau diperlihatkan surga, bahkan diizinkan memasukinya dan melihat istana-istananya. Kemudian beliau diperlihatkan siapa penduduknya, maka beliau mengatakan kebanyakan penduduknya orang-orang miskin. Keluarlah doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ja'alni miskinan
Wabasni ma'ajumlatil masakin. Ya Allah, jadikan aku sebagai orang miskin dan bangkitkan aku bersama orang-orang miskin. Yang miskin itu tinggalnya enggak di Pondok Indah, tapi sebagai kontraktor. Kendaraannya, bahan bakarnya, air minum mineral. Kalau bahan bakar sudah habis, dia berhenti sebentar, beli 500 rupiah, dia minum, gues lagi, sampai ke tempat dia bekerja. Tidak punya kartu kredit, tidak punya kartu ATM. Kalau datang, tidak ditunggu-tunggu. Kalau tidak datang, tidak perlu dicari. Tapi ketika dia berdoa, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kebanyakan penduduk surga adalah orang-orang miskin. Sementara kebanyakan penduduk neraka adalah kaum wanita. Dan Nabi mendengar syarat langkah kaki sendalnya sahabatnya Bilal bin Rabah. Subhanallah. Belum orangnya, suara sendalnya sudah sampai ke sana. Siapa? Sahabiyun Jalil Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Seorang budak, hamba sahaya dari Afrika. Yang kalau zaman sekarang mungkin tidak ada nilainya apa-apa dalam pandangan kita. Tapi Allah berikan kemuliaan seperti itu. Apa yang menyebabkannya? Kata Bilal, tidaklah aku berhadas kecuali aku berwudu dan salat dua rakaat sesudahnya. Tidak ada yang lain. Setelah keimanannya, setelah sholatnya lima waktu, setelah puasanya Ramadan, setelah baca Qur'annya, setelah jihadnya, setelah infak dan sedekahnya, dia muazabah terus istiqamah. Ketika berhadas, dia berwudu dan sholat dua rakaat. Sudah sampai di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum kalau kita mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyran fil jannah, Nabi fil jannah, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, Talha fil jannah, Abdurrahman fil jannah, Sa'ad fil jannah, Sa'id fil jannah. Disebutkan semua. Apa amal yang sudah mereka kerjakan? Jadikanlah mereka sebagai contoh kita. Dengan harapan Allah memberikan kepada kita sebagaimana telah diberikan kepada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Surga memiliki pintu-pintu. Sebagaimana halnya neraka juga punya pintu-pintu. Pintu neraka 7, sementara pintunya surga 8. Imam Bukhari meriwayatkan sebuah hadis dari Sa'd bin Sa'ad radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, fil jannati thamaniyatu abwab fiha babun yusamma Rayyan la yadkhulu illa shaimun. Di dalam surga terdapat 8 pintu. Di antaranya pintu yang disebut dengan Ar-Rayyan. Tidak ada yang masukinya kecuali orang-orang yang berpuasa. Apa 8 pintu itu? Al-Imam Bukhari Muslim menyebutkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
من أنفق الزوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة يا عبد الله هذا خير. Barang siapa yang menginfakkan zaujain, sepasang, fi sabilillah di jalan Allah, dia akan dipanggil dari pintu-pintu surga. Lalu dikatakan kepadanya, wahai hamba Allah, ini baik. Faman kana min ahli salat, du'iya min babi salat. Siapa yang termasuk dalam ahli salat, dia akan dipanggil melalui pintu salat. Wa man kana min ahli jihad du'iya min babil jihad. Siapa yang termasuk dalam ahli jihad, maka dia akan dipanggil melalui pintu jihad. Wa man kana min ahli siyam du'iya min babil layyan. Siapa yang termasuk ahli siyam akan dipanggil melalui pintu yang disebut dengan al-layyan. Wa man kana min ahli sadaqah du'iya min babis sadaqah. Sementara yang ahli sedekah, maka dia akan dipanggil melalui pintu sedekah. Faqala Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, ma'ala man du'iya min tilkal abwab min daruratin, fal yud'a ahadun min tilkal abwab kulliha. Ayah dan ibuku menjadi tebusan untuk engkau ya Rasulullah. Tidak mengherankan orang-orang itu dipanggil satu persatu dari pintu-pintunya. Tapi adakah orang yang dipanggil melalui semua pintu? Kala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Na'am. Warju an takuna minhum." Iya, ada. Dan aku berharap engkau, kamu termasuk dari mereka. Jadi berapa tadi saya disebutkan? Ada babu sholat, ada babu jihad, ada babu siyam, disebut dengan babu layyan, dan ada juga babu as-sadaqah. Dia di sini ada empat hadis sahih. Sementara pintu-pintu yang lain disebutkan dalam hadis-hadis yang lain, riwayat Imam Ahmad, Tirmidzi misalnya, kemudian juga Ibnu Majah dan lain sebagainya. Al-Imam Ibnu Battal dalam kitab beliau Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari. Ibnu Battal punya kitab juga namanya Fathul Bari, sama seperti Ibnu Hajar Al-Asqalani. Syarah Sahih Bukhari. Di ada pintu yang lainnya, beliau menyebutkan ada pintu as-sabirin. Ada pintu orang-orang yang bersabar. Dan juga ada pintu yang al-kadzibina al-ghayza, orang yang menahan amarahnya. Dan ada pintu wal-afina an-nas, dan orang yang memaafkan manusia. Dan ada disebut dengan babut taubah. Sebagian riwayat ada menyebutkan dengan babul ilm. Ada babul ilm. Sebagian riwayat menyebutkan dengan babul hajj, pintunya haji. Dan berbagai pensyarahan dari berbagai para ulama menyebutkan pokok-pokok amal ibadah yang utama yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dengan jannah, dengan surga. Tadi hadis ini menyebutkan yang menginfakkan sepasang. Sepasang apa? Kembali Al-Imam Ibnu Battal menyebutkan rahimallahu taala, banyak juga penafsiran dari kalangan para ulama tentang sepasang ini, seperti misalnya emas dan perak. Itu sepasang. Seperti misalnya ar-lakab waz-zad, atar lahil wazzat, kuda perang dan logistiknya. Dalam tafsiran yang umum, sepasang di situ adalah semua amalan yang dikerjakan fi sabilillah
mengorbankan hartanya dan juga jiwanya. Terlibat hartanya dan juga jiwanya. Itu tafsir yang lebih umum, mencakup segala sesuatu. Fisabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana kita tidak memiliki girah, kecemburuan mendengarkan keutamaan yang didapati oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man asbaha minkum al-yawm sha'iman?" Siapa yang pagi hari ini di antara kalian sedang berpuasa? Qala Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, "Ana." Aku. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faman tabi'a minkum al-yawm janazah?" Siapa yang hari ini mengiringi jenazah ke pekuburannya? Kembali Abu Bakar Siddiq mengatakan, "Aku." Nabi bertanya lagi, "Faman at'ama minkum al-yawm miskinan?" Siapa yang hari ini memberikan makan orang miskin? Kembali Abu Bakar Siddiq mengatakan, "Ana." Bertanya kembali, "Faman ada minkum al-yawm maridha?" Siapa yang menyenguk saudara yang sakit hari ini? Abu Bakar Siddiq mengatakan, "Ana." Lalu di akhir hadisnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man istama'ana fi imri'in illa dakhala jannah." Tidaklah semua perkara itu berkumpul pada seseorang kecuali dia akan masuk surga. Subhanallah. Dalam sebagian riwayat, Umar bin Khattab berkata, "Ma asbaqu Abu Bakar Siddiq ba'da yaumi hadha." Aku tidak akan pernah dapat mendahului Abu Bakar Siddiq setelah hari itu. Semua diborong dari amal-amal soleh yang lain. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk mengerjakan kebajikan. Itu yang terpenting bagi kita, ikhwan sekalian. Ya. Sesungguhnya balasan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala jauh melebihi dari apa yang sudah kita kerjakan untuknya Subhanahu wa ta'ala. Karenanya Allah tabaraka wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Imran, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu iddat lil muttaqin." Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Rabbmu dan kepada surga yang luasnya, lebarnya seluas langit dan bumi, disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Di ayat yang lain Allah berfirman, "Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis samai wal ard wa iddat lil ladina amanu billahi wa rasulihi. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil 'adzim." Berlomba-lombalah kamu mendapatkan ampunan dari Rabbmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Itulah karunia Allah, diberikannya kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Karenanya pokok pembahasan kita terpenting adalah menindaklanjuti wasiatnya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, "Tarjun najata walam tasluk bimasalikiha
فإن السفينة لا تجري على اليابس. Anda mengharapkan keselamatan, Anda mengharapkan kebahagiaan dan kesuksesan serta keberuntungan, tetapi Anda tidak mengambil, tidak menempuh jalan menuju kepada kebahagiaan itu, keselamatan, kesuksesan, keberuntungan itu. Ketahuilah sesungguhnya perahu itu tidak berlayar di atas daratan. Artinya, jika hanya sekedar angan-angan kosong saja, jika sekedar harapan-harapan kosong saja, tanpa ada aktivitas yang real, tanpa ada amalan yang real untuk menggapai cita-cita kita, harapan kita, maka hal itu mustahil. Sebagaimana orang-orang sebelum kita dahulu, mereka mengklaim sebagai orang-orang pilihan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa qalu la yadkhulu al-jannata illa man kana hudan aw nasara, tilka amaniyum, qul hatu burhanakum in kuntum mu'minin aw in kuntum shadiqin. Mereka mengatakan sekali-kali tidaklah masuk surga kecuali orang Yahudi dan Nasara. Tilka amaniyuhum, itu angan-angan mereka. Qul hatu burhanakum, katakan datangkan bukti, datangkan dalil kalau hanya kalian yang dapat berhak masuk surga. In kuntum shadiqin, jika kalian orang-orang yang benar. Bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin falahu ajru 'inda rabbih wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Akan tetapi siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah dan beramal saleh, beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia berbuat baik, maka baginya pahala di sisi Rabb-nya, tidak ada kekhawatiran pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah pernah mengatakan, "Laisa al-imanu bitamanni wala tahalli, wa innama ma waqarra fil qalbi wa saddaqa wal amal." Iman itu bukan angan-angan, bukan khayalan. Tetapi iman itu adalah apa yang menghujam di dalam hati dan dibuktikan dengan amalan. Tidak cukup hanya sekedar angan-angan kosong, harapan-harapan kosong. Seperti di awal pertanyaan yang kita ajukan tadi, siapa yang mau masuk surga, maka semua orang angkat-angkat tangan. Tetapi apa yang mereka kerjakan untuk menggapai cita-cita itu? Apa yang mereka kerjakan untuk meraih pengharapan itu? Itu yang terpenting bagi kita. Sehingga bukan sekedar pepesan kosong, ucapan tanpa makna, tanpa bukti. Jika begitu, semua orang bisa mengatakannya, semua orang bisa mengharapkannya. Dan apa bedanya kita dengan mereka kalau begitu? Maka pembahasan selanjutnya terpenting bagi kita adalah amalan-amalan yang dapat memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan yang utama dan pertama yang memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah keimanan kita kepadanya Subhanahu wa Ta'ala. Kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak berbuat syirik. Iman dan tauhid ini menjadi modal utama dan pertama di sekian banyak modal-modal yang lain untuk dapat meraih surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man qala la ilaha illallah dakhala jannah, siapa yang mengatakan la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Wa in zana ya Rasulullah, wa in zana, wa in sadaqa ya Rasulullah, wa in sadaq, wa in ragiba anfa bidzar, meskipun dia mencuri, meskipun dia mencuri, meskipun dia berzina, meskipun dia berzina. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah masuk surga?
Bukan berarti perbuatan-perbuatan dosa tadi dihalalkan, bukan. Tapi menunjukkan keutamaan yang sangat besar dari kalimat tauhid la ilaha illallah. Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu Allah. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kala ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna isa abdullah wa abnu ammatih wa kalimatu alqa ila maryam wa ruhum min wa anna aljannata haqqun wa annara haqqun adakhalallahu aljannata ala ma kana min al-amal wa fi liwaya adakhalallahu min ayy abwabil jannati samaniya sya'a. Siapa yang mengatakan aku bersaksi tidak ada zat yang berhak diibadahi dengan sebenarnya kecuali Allah Subhanahu wa taala saja, tidak ada sekutu baginya. Dan bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan rasulnya. Dan Isa adalah hamba Allah, putra dari hamba perempuannya. Kalimatnya yang ditiupkan kepada Maryam dan roh darinya. Dia bersaksi surga adalah hak, neraka adalah hak. Maka Allah akan memasukkan dari pintu-pintu surga yang 8 dari mana saja yang Dia kehendaki. Tauhid kita pada Allah Tabaraka wa taala menjadi modal dasar. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Yang lebih mengagumkan lagi, sebagaimana disebutkan hadis dalam riwayat Imam Ahmad yang dikenal dengan hadis bitaqah, bahwa pada hari kiamat kelak akan didatangkan seorang laki-laki, lalu diperlihatkan semua lembaran-lembaran kitab catatannya. Disebutkan lembaran tersebut 99 lembar, yang satu lembarnya lebar lembarannya itu sejauh dari kota Madinah sampai ke Kufah di Irak. Semua isi catatan kitabnya merah semua, jelek, maksiat, kedurhakaan. Dan ketika diperlihatkan kepada satu persatu, dia mengakuinya semua, tidak ada yang diingkari. Dan tidak ada jalan yang menyelamatkannya. Yang ada di depannya hanya lembah neraka. Tidak mungkin balik lagi ke dunia. Atau minta tolong kepada bapak, ibunya, saudaranya, anaknya, karyawannya, satpamnya, tidak bisa. Dia minta tolong kepada siapa-siapa. Sendirian dia di situ. Dalam keadaan berputus asa, Allah katakan, la zulmal yaum, tidak ada kezaliman pada hari ini. Fa akhraja minha bitaqatan kutibat fiha la ilaha illallah. Lalu dikeluarkan dari lembaran-lembaran catatan tadi satu kartu bertuliskan la ilaha illallah. Orang itu mengatakan, ya Rob, satu kartu 99 lembar catatan seperti ini, apa faedah dan manfaatnya? Lalu Allah letakkan kartu yang bertuliskan la ilaha illallah ini dalam daun timbangan raja sebelah kanan, sementara yang lain di sebelah kiri. Famalat bihinna la ilaha illallah. Maka la ilaha illallah jauh lebih berat daripada yang ini semua. Allahu Akbar. Para pencari hadis sepakat mengatakan bahwasanya setiap muslim memiliki kartu ini. Setiap muslim memiliki kartu ini, bertuliskan la ilaha illallah, dan Allah akan menyelamatkannya. Dengan keadilan Allah tabaraka wa taala, kartu ini akan menyelamatkannya. Silakan Anda periksa sekarang masing-masing dalam dompet Anda, ada enggak kartu tadi? Ya. Tetapi yang beda apa?
saldonya yang beda. Yang beda saldonya yang beda. Ada yang saldonya hanya satu tetes, ada yang saldonya dua tetes, ada yang saldonya satu sumur, ada yang saldonya satu lautan. Saldo kartu la ilaha illallah yang dimiliki oleh Abu Bakar Siddiq berbeda dengan saldo kartu yang ada pada kita. Setiap hari dipotong saldo kita itu, dipotong. Melihat yang maksiat, potong lagi. Cicilan kredit yang harus dibayar. Setiap berkata bohong, sumpah palsu, potong lagi. Hah? Setiap ngerumpi, membicarakan orang lain, menjelek-jelekkan orang lain, dipotong lagi. Tipu menipu misalnya, dipotong lagi. Salat lima waktu terlambat misalnya, dipotong lagi misalnya. Terus dipotong tuh saldo kita tadi. Itulah keimanan kita yang dikatakan oleh para ulama kita yazidu wa yanqus tadi, bertambah dan berkurang. Itu saldonya tadi. Bertambah saldo itu dengan amal-amal saleh, ketaatan kepada Ar-Rahman Subhanahu wa taala. Sementara ketika kita banyak bermaksiat kepada Allah Tabaraka wa taala, maka dia akan mengurangi, mengurangi dan menguranginya. Nasafir wa natubi ilaih. Kemudian tentang keutamaan la ilaha illallah, bertauhid pada Allah Tabaraka wa taala, tidak berbuat syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, menjadi modal yang utama seseorang mendapatkan rahmat dan ridha-Nya Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalnya di hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Bukhari, qala li Jibril, man mata min ummatika la yushriku billahi syai'a dakhala al-jannah. Siapa yang mati dari umatmu dan dia tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun juga, maka dia masuk surga. Iman sekalian yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, pengajian yang harus setiap hari kita hadiri, yang harus setiap hari kita dengar, yang harus setiap kali kita update pengajian tentang bagaimana kita membersihkan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengajian pembahasan materi bagaimana kita membersihkan, meluruskan, menguatkan dan mengokohkan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana kita menjauhkan diri dari perbuatan syirik. Nabi Ibrahim saja sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah tabaraka wa taala, Allahumma jnubni wa bani ana bilal asnam, ya Allah, jauhkanlah aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Takut jika terjerumus ke dalam perbuatan syirik. Jangan syirik itu hanya diartikan dengan sujud di depan patung, nyembah-nyembah patung, minta pada patung. Jangan cuma itu. Banyak bentuk-bentuk kesyirikan yang harus kita kenali, yang harus kita ketahui untuk selanjutnya kita jauhkan dan kita tinggalkan. Mendatangi dukun, tukang ramal, paranormal, syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Mendatangi kuburan-kuburan keramat, tempat-tempat keramat, batu, pohon, sumur dan lain sebagainya untuk mencari keberkahan, syirik.
merasa sial dengan hari, dengan bulan, dengan angka-angka, dengan tempat-tempat tertentu misalnya, syirik pada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan berbagai bentuk kesyirikan-kesyirikan yang lain. Ikhwan fidil rahiman rahimakumullah. Rasa takut kita dari perbuatan syirik ini melebihi rasa takut kita ya diterkam oleh harimau. Sebagaimana kita tidak mau dicemplungkan ke dalam api neraka yang membakar. Kenapa? Menghancurkan semua amal. Lain asyrakta layabatanna amaluka walatakunanna minal khasirin. Jika kamu buat syirik, melakukan kesyirikan, hancur semua amal-amal kamu. Dan di akhirat kamu termasuk orang-orang yang merugi. Habaan manzura, sia-sia. Tidak ada nilainya apa-apa. Banyaknya kita sujud, banyaknya kita baca Quran, banyaknya kita tahan lapar, haus, berpuasa, banyaknya kita berinfak sedekah misalnya, tidak ada nilainya apa-apa di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala ketika jatuh dalam kesyirikan. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dalika. Waspada ikhwan sekalian terhadap satu penyakit seperti ini yang menghancurkan semua amal-amal kita dan rugi, sudah apa yang kita usahakan tidak ada bekasnya apa-apa. Dan masih banyak hadis yang lain yang menerangkan tentang keutamaan kita bertauhid pada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan itulah pokok daripada semua amal-amal seorang manusia adalah mentauhidkan Allah Tabaraka wa Ta'ala, beribadah kepadanya Subhanahu wa Ta'ala dan tidak menyekutukan dengan yang lain. Itulah modal dasar kita untuk mendapatkan ridha dan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surganya yang penuh dengan kenikmatan dan kebahagiaan. Kemudian ada amal-amal yang lain seperti misalnya berwudu dan menjawab azan. Berwudu man tawadda, hadis riwayat Imam Muslim, man tawadda wa asbagha alwudu ثم قال اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا رسول الله او عبد الله ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين دخل الجنه masuk surga. Berwudu Pak, tadi hadis Bilal, berwudu Jakarta, mohon maaf, antum buang air kecil saja harus bayar 3.000. Apalagi antum buang air besar 5.000. Ada tidak musola masjid di Jakarta, pelitnya bagaimanapun itu orang berwudu bayar? Ada enggak? Enggak ada. Pelitnya itu orang usaha bangun musola berwudu bayar, ada enggak? Enggak ada. Kalau begitu, kenapa tidak dimanfaatkan sebanyak-banyaknya berwudu mumpung gratis? Di samping Allah berikan keutamaan yang sangat besar. Pak, sering amat wudunya, Pak. Gratis gitu. Allah berikan keutamaan yang besar dengan wudu tadi. Dia bersaksi keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah berwudu. Belum lagi dia salat dua rakaat setelah berwudu. Ya. Kemudian menjawab azan. Menjawab azan. Hadis riwayat Imam Muslim. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kalau ada muazzin mengumandangkan azan, ikuti seperti bacaan muazzin sampai selesai, sebagaimana sudah kita tahu semua. Dijanjikan dengan apa? Masuk surga.
kaum muslimin ini Allah ustaan. Banyak ternyata amalan-amalan yang disediakan dalam syariat kita untuk menggapai rahmatnya Allah tabaraka wa ta'ala, tapi dia tidak mau mengambilnya. Hadis sahih riwayat Imam Muslim, jika muadzin mengumandangkan azan, Allahu akbar Allahu akbar, ucapkan Allahu akbar Allahu akbar. Kalau muadzin asyhadu an la ilaha illallah, ucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, la haula wala quwata illa billah. Hayya 'alal falah, la haula wala quwata illa billah. Allahu akbar Allahu akbar, la ilaha illallah. Apa susahnya? Dijanjikan dengan surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat yang lain dikatakan, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Diampuni dosa-dosanya yang lalu. Ada di sini yang enggak punya dosa? Yang sudah steril dari dosa? Enggak ada. Saya paling banyak dosanya. Tapi saya pengen, ingin Allah menghapuskan dosa-dosa saya, kesalahan-kesalahan saya. Itu kesempatan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi apa yang terjadi sebagian kaum muslimin kalau azan dikumandangkan? Sambil pengen berwudu, jalan, dia tinggalkan azan, dia ngobrol. Lewat itu azan. Rugi kan? Rugi tidak? Rugi. Tidakkah dia hendak diam sejenak, dengarkan azan, jawab azan itu, tidak dengan ngobrol. Kalau keinginannya besar untuk mendapatkan surganya Allah, untuk diampuni dosa-dosanya, kemudian menunaikan sholat dan juga menunaikan zakat, amalan yang utama hubungan seorang hamba dengan Rabbnya subhanahu wa ta'ala dalam sholatnya. Dalam sholatnya Allah tegaskan dalam ayatnya, hafidhu ala salawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jaga, pelihara sholat-sholat yang lima waktu itu dan juga sholat al-wusta. Berdirilah menghadap Rabbmu dengan keadaan yang lurus, tegak, diam, tenang. Ada tambahan dalam hadis yang lain riwayat Imam Bukhari, man sallal bardaini dakhala jannah. Siapa yang mendirikan salat dua, salat dingin, masuk surga. Salat subuh dan salat asar. Dan al-wusta tadi salat asar. Jadi Nabi riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Nabi mengatakan, hal adullukum ala ma yamhullahu bil khataya wa yarfa'u bihi darajat. Maukah kalian aku tunjukkan satu amalan yang jika kalian kerjakan, Allah akan hapus dosa-dosa kalian dan Allah akan angkat derajat kalian? Qalu bala ya Rasulullah. Sahabat mengatakan, ya wahai Rasulullah. Beliau mengatakan, asbigul wudu ala al-makarih wa kathratul khuta ila al-masjid wa intidalu salah ba'da salah fadalikumul libat. Sempurnakan wudu di saat-saat tidak menyenangkan, subuh, asar, saat-saat tidak menyenangkan, ketika keadaan sedang dingin lalu malas untuk sholat misalnya, tapi kita kalahkan kemalasan tadi untuk berwudu untuk sholat misalnya, kemudian memperbanyak langkah kaki ke masjid lalu menunggu sholat setelah sholat sebelumnya, itulah ribat, berjaga-jaga di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Amalan yang dapat kita kerjakan sehari-hari. Kemudian kalau kita bicara puasa Ramadan,
keutamanya tidak terkilah. Semua pintu surga dibuka di bulan Ramadan. Belum lagi kemarin tanggal 9 dan 10 Muharram kita berpuasa puasa Asyura, di mana Nabi menegaskan dalam riwayat Imam Muslim dari Abi Qatadah radhiyallahu anhu tentang keutamaan saum Asyura, inni ahtasiba Allah an yukafir asanatil madiyah wa fil riwayah asanatil lati qablaha. Aku berharap kepada Allah tabaraka wa taala puasa Asyura itu menghapuskan dosa-dosa satu tahun yang lalu atau satu tahun sebelumnya. Subhanallah. Yang tidak puasa Asyura tidak dapat keutamaan itu, kecuali dia sudah puasa Arafah, satu tahun yang lalu dihapus, satu tahun yang akan datang dihapus. Tapi kalau Arafah enggak, Asyura juga enggak, Senin Kemis juga enggak, 13, 14, 15 juga enggak, apalagi sahabat puasa Daud misalnya, masuk surga lewat pintu mana? Pintu layan tutup buat dia, tidak boleh masuk. Ketok pintu, tidak dibuka, tidak boleh puasa. Babur layan untuk orang yang ahli siam, yang berpuasa. Kemudian umrah dan haji. Umrah dan haji. Hadis Hasan, al-hajjul mablur laisalul jaza ila jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasannya kecuali surga Allah subhanahu wa ta'ala. Berhijrah dan berjihad dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis sahih dari Imam Bukhari, fa innal jannata tahta zilali suyuf, surga itu berada di bawah bayang-bayang pedang. Berjihad menegakkan kalimat Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu menuntut ilmu syar'i. Man salaka tarikan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bi tarikan al jannah. Barang siapa menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Ya. Kemudian juga berbakti kepada kedua orang tua, menyambung tali silaturahmi, menyantuni dan memelihara anak yatim dengan baik. Sebagaimana dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana wa qafil yatim ka hataini fil jannah. Fa ashara bi sababi wal usta. Aku dan orang yang menyantuni anak yatim seperti dua jari ini di surga. Beliau menyebutkan jari telunjuk dan juga jari tengah. Syekh Utsaimin menerangkan maknanya ada dua. Yang pertama seperti ini. Wa farraja bainahuma. Jaraknya 3 cm kurang lebih. Rumah antum sama rumahnya Nabi di surga insyaallah taala, amin. Ya Allah, Allahumma amin. 3 cm jaraknya. Nabi di sebelah kanan antum, antum sebelah kirinya. Amin ya rabbal alamin. Mana yang kedua? Tinggi antara jari tengah dengan jari telunjuk. Setengah senti. Nabi ada di atas antum, antum di bawahnya sedikit. Aku dan orang yang menyantuni anak yatim, memelihara mereka, mendidik mereka dengan ikhlas, dengan sabar, dengan sungguh-sungguh, mendapatkan keutamaan yang sangat besar. Ada seorang sahabat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan minta, mintalah sesuatu. Dia mengatakan, mintakan kepada Allah agar aku menjadi tetanggamu di surga. Nabi mengatakan, istain ala nafsika bikasati sujud. Tolong diri kamu dengan memperbanyak sujud, banyak salat. Kemudian menyambung tali silaturahmi, kemudian berbaik kepada tetangga, berinfak fisabil dan amal-amal ibadah yang lainnya. Semua yang kita kerjakan
dengan ikhlas kita mengharapkan ridha dan rahmat Allah tabaraka wa taala, maka balasan di sisi Allah jauh lebih baik. Balasan di sisi Allah adalah yang terbaik. Walal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu adalah lebih baik dan lebih kekal. Kita berdoa pada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah mengampuni semua dosa dan kesalahan kita, dan telah menerima semua amal ibadah kita, amal saleh kita, dan Allah berkenan memasukkan kita ke dalam surganya, ke dalam rahmatnya dan ridhonya subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kita masuki sesi diskusi dan juga tanggapan-tanggapan dari apa yang sudah antum sampaikan. Mudah-mudahan ada faedah dan juga manfaatnya. Kemudian tidak semua apa yang antum sampaikan harus ana tanggapi, ya. Tergantung dari maslahat yang kembali dari ana yang mengetahuinya insyaallah taala. Saya waktu sekolah sering membaca zodiak bintang, kemudian bertobat karena ketidaktahuannya. Bagaimana ibadah-ibadahnya pada hari yang lalu? Apakah dihapus karena percaya pada zodiak tersebut? Di sini ada satu poin yang dikatakan karena ketidaktahuannya. Barakallahu fiik. Dalam riwayat Imam Tirmidzi dikatakan innallaha tajawazal ummati khata wa nisyan masuk li alaihi. Sesungguhnya Allah memaafkan dari umatku yang disebabkan karena apa namanya? Kekeliruan, kesalahan, ketidaktahuan, karena lupa dan juga karena terpaksa. Jadi insyaallah taala maafu anhu, ya. Yang tidak tahu bukan pura-pura tidak tahu, beda. Ya. Bagus sekali pertanyaannya, barakallahu fikum. Apakah surga itu kekal? Dan jika kekal, apakah kita menyamakan Allah dengan makhluknya? Barakallahu fikum. Ini bagus sekali pertanyaannya. Al-khulud, ya, disebutkan dalam akidah tahawiyah, itu ada dua modelnya. Kekekalan itu ada dua modelnya. Al-khulud bidzat wa bil irada. Khulud, kekekalan secara zatnya, pada dasarnya zatnya, dan ini milik Allah tabaraka wa ta'ala saja. Dan yang kedua, dengan kehendaknya subhanahu wa ta'ala. Kekalnya surga dan neraka bukan dengan kemauannya sendiri. Kekalnya surga dan neraka bukan dengan kemauannya sendiri, tapi Allah yang menginginkan dia kekal. Surga bentuk rahmatnya Allah, sementara neraka bentuk keadilan Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah menghendakinya untuk kekal. Surga sebagai balasan hamba-hamba yang beriman dan bertakwa kepadanya, sementara neraka sebagai balasan dari keadilan Allah kepada orang yang zalim, orang yang kufur, orang yang berbuat syirik. Sehingga Allah menghendaki surga dan neraka itu kekal. Keduanya bukan kekal dengan sendirinya, tapi dengan keinginan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak sama. Kembali kepada prinsip laisa kamitsli syai'un wa huwa samiul basir. Tidak ada satu pun juga serupa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Ana giat beribadah termotivasi ingin mendapatkan
wanita surga. Akan tetapi surga lebih susah untuk Anda bayangkan kenikmatannya. Anda lebih bisa memikirkan dahsyatnya neraka, sehingga Anda lebih bersungguh-sungguh dalam beribadah karena takut azab neraka. Apakah hati Anda terbalik? Tolong nasihatnya. Barakallahu fiik. Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala mengatakan, ibadah kepada Allah itu dibangun di atas dua. Dua yang pertama, mahabbah wa ta'zim. Dua yang kedua, khauf dan raja. Yang pertama, mahabbah dan ta'zim, cinta dan pengagungan. Bentuk peribadatan yang dikatakan peribadatan diiringi dengan kecintaan dan pengagungan baru disebut dengan ibadah. Lalu di dalamnya diiringi dengan khauf dan raja, takut dan pengharapan. Orang yang hanya ibadah kepada Allah, hanya mendominasi pengharapannya saja, murji'i. Kaum murji'ah. Sementara orang yang beribadah kepada Allah dengan mendominasi rasa takutnya saja, kaum zindik. Orang-orang zindik. Seorang muslim muwahid, dia ibadah kepada Allah dengan khauf dan raja'. Pengharapannya untuk mendapatkan rahmat Allah, surganya Allah, ridhonya Allah tabaraka wa ta'ala, dengan semua kenikmatan, kebahagiaan yang ada dalamnya, dan takut dari azabnya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak lebih dominan satu dengan yang lainnya. Diri dengan mahabbahnya dan ta'zimnya, kecintaannya dan pengaguannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu yang empat ini setelah ilmu dan mutaba'ah, ikhlas dan mutaba'ah, ilmu, ikhlas dan mutaba'ah. Allahu a'lam bishawab. Teman doakan saya supaya dapat segera istri idaman. Amin. InsyaAllah ta'ala. Allahumma amin. Istri yang salihah. Mau dapat sekarang atau nanti? Anda mau dapat sekarang atau nanti? Ya di dunia dan juga di akhirat insyaAllah ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Apakah di surga nanti kita akan dipertemukan kembali dengan orang tua, saudara kandung, istri dan anak kita? Iya. Asalkan dalam jalinan keimanan. Syaratnya adalah jalinan keimanan. Ditegaskan dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Adakah tempat untuk agama selain agama Islam di surga kelak? Tidak ada. Tidak ada. Surga hanya ditempati oleh orang-orang yang beragama Islam. Surga hanya ditinggali oleh kaum muslimin. Dari dulu sampai sekarang. Kaum muslimin dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat kelak. Tidak ada orang kafir, tidak ada orang musyrik. Tidak ada agama yang lain. Nahnu ma'asyaral anbiya dinuna wahid. Kami semua para nabi, agama kami satu. Huwa sammakumul muslimina min qabl wa fi hadza. Dia subhanahu wa ta'ala telah menamakan kamu sebagai orang-orang muslim sejak dahulu dan juga hari ini. Di surga hanya tempatnya orang-orang muslim yang dahulu sampai hari kiamat kelak. Tidak ada agama lain di surga. Tidak ada agama lain di surga. Mohon maaf saya sampaikan sedikit cerita saja dari
sebuah video yang pernah saya lihat dari seorang masyayikh ketika beliau menyampaikan kajiannya di Jerman, ya. Ada salah seorang jemaah yang Nasara menyatakan masuk Islam kepada beliau. Pembahasan sama seputar surga dan juga neraka. Lalu setelah kajian selesai, ingin masuk ke dalam Islam. Lalu dikatakan, apa penyebab engkau atau kamu hendak masuk Islam? Dia katakan, saya orang Italia, katanya. Di tempat saya dahulu, ya, saya beragama Nasrani, ada sebuah kanisa, ya, gereja, yang sudah lama tidak ada pengunjungnya. Tidak ada lagi yang mau apa namanya melakukan apa Islam mereka, ya, kebaktian di situlah. Sampai dimakan usia dan reot hendak rubuh. Lalu pendeta ini terpanggil untuk mengumpulkan donasi-donasi dari jemaahnya. Bagaimana cara pengumpulan donasi-donasi tadi? Dia buat sertifikat coupling di surga. Sertifikat coupling di surga. Tanda tangan pendeta anu diketahui oleh ini tanda tangan sertifikatnya. Siapa yang mau beli sertifikat coupling di surganya ini? Ada tipe 21, 27, 36, 54, 72 misalnya. Dengan nilai yang bervariasi, ya, dengan euro, dengan dolar dan sebagainya. Nah, orang ini datang pendeta tadi, ya. Itu sudah dijual belikan, sudah banyak yang apa yang beli itu, ya. Ada kapling di dekat Nabi Musa, ada kapling dekat Nabi Daud, ada kapling dekat Nabi Sulaiman misalnya. Tinggal pilih saja, ya, sesuai dengan tebal kantong yang dimiliki begitu. Orang ini datang pendeta tadi, kata pendeta tadi, kapling yang mana yang kamu pilih? Dia bilang, katanya, saya nggak mau kapling di surga, saya mau kapling di neraka. Hah? Kaget, ya. Semua orang minta kapling di surga, mereka beli kapling di surga. Kenapa kamu beli kapling di neraka? Pokoknya saya di kapling neraka, mau duit enggak, katanya. Oh ya sudah, saya buatkan sertifikat kapling di surga di neraka. Apa artinya? Kadzib semua. Bohong. Yang penting apa? Fulus. Enggak peduli itu kapling di surga, enggak peduli kapling neraka, buat sertifikat dijual. Akhirnya yang lainnya mengatakan seperti ditarik semuanya. Bercanda, bohong. Siapa yang jual kapling di surga? Siapa yang jual kapling neraka? Sampai sedemikian, ya, akal itu tidak terpakai. Sampai sedemikian kesesatan yang dilakukan oleh orang-orang yang jauh daripada petunjuk ilahi subhanahu wa ta'ala. Antum pilih kambing di mana? Ya. Man shallah asyara raka'ah fi yaum wa lailah. Wa fi riwayah man shallah isna asyara raka'ah fi yaum wa lailah bunya lahu baitan fil jannah. Siapa yang salat 10 rakaat sehari semalam? Riwayat yang mengatakan siapa yang salat 12 rakaat sehari semalam dibangunkan untuknya istana di surga, rumah di surga. Diberikan itu, coupling itu dengan istananya, dengan rumahnya. Dengan apa? 10 rakaat atau 12 rakaat. Apa yang dimaksud? Salat salat sunnah rawatib. Yang 10 rakaat, 2 rakaat sebelum subuh. 4 rakaat sebelum zuhur. Atau 2 rakaat sebelum zuhur. 2 rakaat sudah zuhur, 2 rakaat sudah maghrib, dan 2 rakaat sudah isya. Yang 12 rakaat sebelum zuhurnya 4 rakaat. Ya. Ini subhanallah. Paket standar. Ada paket komplit. Ya. 4 rakaat sebelum asar atau 2 rakaat sebelum asar. 2 rakaat sebelum maghrib dan 2 rakaat sebelum isya dengan tambahan tadi. Jadi berapa? 20
rakaat. Paket komplit insyaallah taala. Inna bainal adzanaini as-shalah. Di antara dua azan terdapat salat. Liman syaa, bagi yang mau. Salat qobliyah, semua waktu salat lima waktu ada qobliyahnya. Termasuk umuman hadis Ibnu Umar riwayat Imam Bukhari. Allahu a'lam bishawab. Mohon nasihatnya untuk membimbing istri Anda yang suka marah dan selalu merasa dirinya benar. Apakah yang sebaiknya Anda lakukan? Jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Yang pertama, nasihatnya bersabar. Karena itu istri antum, ya. Kemudian yang kedua, ya antum introspeksi lah. Kenapa kok dia marah? Pasti ada yang benar kan di antum itu. Ada enggak orang yang marah-marah tanpa ada sebab? Ada? Ada. Digrogol. Jadi marah itu pasti ada sebabnya. Kenapa istri kita bisa marah dengan kita? Pasti ada sebabnya. Itu introspeksi lah. Ya, bersabar ya, dan memperbaiki keadaan diri. Dan juga kalau antum bersabar, insya Allah istri antum juga akan mencontoh bahwasanya suaminya adalah orang-orang yang bersabar insyaallah taala. Barakallahu fikum. Bagaimana cara untuk selalu berada dalam ketaatan kepada Allah Taala, karena sering sekali merasa jauh dari ketaatan pada Allah. Dari sekian banyak nasihat para ulama kita untuk selalu istiqomah, taat dan ibadah pada Allah Taala, kesempatan kali ini nasihat buat saya dan juga buat kita semua satu saja. Di hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Aktiru min dzikri hadimil ladzat." Perbanyaklah mengingat pemutus segala kelezatan. Apa itu? Maut. Kalau antum ingat mati, anak SMS sekarang, besok antum mati pak. Apa yang terjadi? Kita akan ibadah pada Allah. Mumpung masih ada waktu nih, kita akan sujud kepadanya subhanahu wa ta'ala. Kita akan tobat dan istighfar kepadanya subhanahu wa ta'ala. Tapi karena SMS itu gak pernah ada, lupa, lalai. Seakan-akan umur kita masih 1000 tahun lagi. Kalau kita selalu ingat, besok, kemarin teman kita sudah meninggal, kemarinnya lagi teman kita sudah meninggal, kemarin tetangga kita sudah meninggal, kemarin saudara kita sudah meninggal, uban saya sudah banyak udah gak hitung di kepala, uban saya di jenggot sudah banyak gak hitung di kepala, kulit sudah keriput semuanya misalnya, tenaga sudah berkurang misalnya, mata sudah rabun misalnya, gigi sudah ompong misalnya, mau kapan lagi kalau tidak ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaikan buah yang busuk jatuh ke bawah, yang baru pucuk pentil juga sudah jatuh ke bawah. Karena itu malaikat satu kalau datang gak ngasih tahu ke kita, gak pernah ngirim surat pemberitahuan pada kita, datang begitu saja ya. Mau di mana keadaan kita dia gak peduli. Itulah tugasnya. Banyak-banyaklah kita mengingat dia. Disitulah kita akan selalu menjaga lisan kita, menjaga mata kita, telinga kita, tangan kita, kaki kita, untuk berusaha semaksimal mungkin membasahi lidah kita dengan istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah wa atubu ilaih. Apakah dosa zina yang pernah diperbuat bisa mendapatkan ampunan? Dan adakah pintu surga yang khusus orang-orang yang dulunya berzina? Pintu taubat tidak ada yang menutupnya kecuali Allah Tabaraka wa Ta'ala.
Pintu tobat selalu terbuka. Tidak pernah tertutup pintu tobat itu. Semua pintu dibuka, ditutup. Semua pintu surga dibuka dan ditutup, kecuali pintu tobat. Tidak pernah ditutup, selalu terbuka. Kapanpun, ya, kalau sehari ada 40 jam misalnya, selalu dibuka. Tidak pernah tertutup pintu tobat itu. Ya. Dan ada babu taubah tadi yang orang-orang masuk melalui di dalamnya. Dan semoga kita termasuk dalam golongan mereka. Amin. Allahumma amin. Baik, itu yang dapat saya sampaikan kesempatan kajian kita siang hari ini. Alhaqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran datang dari Rabbmu, jangan ragu-ragu untuk menerimanya. Adapun kekeliruan, kesalahan yang tidak pas dari saya, terbatas ilmu saya, kebodohan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah tabaraka wa taala memberikan pada kita taufik dan hidayah, kemudian juga istiqomah kita berada di atas agamanya dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.